Al Fatihah. Al -Fatiha. Al -Fatiha. Al -Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah

بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إكي. Sadherenge kita mulai tengaring kitab Al-Barzanji niku kathah sing neme bahar pahal cara tengaring ilmu ngarut ilmu sing kanggo bahas utawa sing nerangaken syair si syair si utawa seseorang gawe syair niku disesuaikake kaliyan bahar <coughs> bahr tengaring ilmu ngarut niku enten 16 siji diarani bahar Tobil, lajeng bahar madid bahar Basit, mutakorib mutadarik bahar rojas romal sari mun sari khafif muktadib dan Liani. ini ini ketukan dewek-dewek cara <tuh> pengaji makhraji niku makharijul hurufe dhewek-dhewek ketukane dhewek-dhewek contone nek bahar tawil niku cara nangaring ngilmu shorofe wazane wazane bahar tawil niku fu mulun mustafnilun Woun Mustaf ngiun siji wonten sing ulih ngarani Bahar tauil iku fungulun mavanggelun fungulun mavanggelun Pin pinho fungulun Mavanggilun fungulun mafagelun sing Bahar Basit Mustaf fangilun, fa fangilun, Mustaf fangilun, fa fangilun, Mustaf ngilun, fangilun. Mustaf ngilun, fangilun. Mustaf ngilun fangilun. Bahar wafir, mangke dibagi jadi pirang-pirang juz. Cara bahasa sorofe, sulasi, ada kalanya sulasi mujarot, ana sulasi masjid sing sulasi mujarot ana sing salim ono sing weru salim begitu juga sing masjid sulasi masjid ono sing salim ana sing weru salim <coughs> dan iki bahar wafir maulid syaraful anam Niki nek nangaring kitab diarani bahar wafir. Bahar wafir, nek bahar wafir, niku wazane mufa ngalatun, mufa, ngalatun, mufa ngalatun. Niku bahar wafir sing pokok. Tapi ono kalane bahar wafir sing mazuk. Kang tenjus nek bahar wafir sing nopo entene mangke tidak sesuai karo tulisane ketukane tengaring assalamu alaika zainal ambiyai assalamu alaika atqal atqiyai iki boden pas mangke ketika bahare bahar wafir madzu enten sing mahdzuf enten sing dibuang taf ngilae muzane ana sing dibuang niku monine mboten mufangalatun 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 ping pindho alias ping 6 tapi monine <tuh> Sing sesuai kalian niki, fangilatun mustaf fangilatun mustaf fangilatun mustaf fangilatun mustaf fangilatun mustaf'ilun fangilatun mustaf'ilun tapi bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim, fangilatun mustaf'ilun fangilatun mustaf'ilun fangilatun mustaf'ilun fangilatun mustaf'ilun ini kejirani bahar wafir majzuk dipasangakan Bismillahirrahmanirrahim Pisan malih Fangilah Tun Mustafailun Mustaf'ilun Tun Mustafailun Fangilah Tun Mustafailun Tun Pasang Assalamu Zainal Ambiyai Assalamu Atqiyai at -at Assalamu asfal asfiyai assalamu alaika niki jani wafir majizu jadi ketukannya ini ku ada nah, umpamanya tiga kotak-kotak ini ku hurufe hurufnya yo yuk padah ini 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 hari yang tan pirang-pirang wah di mana nih tapi nek lagu nesiki kepri lagu nesiki Assalamu alaik Zainal Ambiya Assalamu اتقى الاتقياء السلام عليك اشفى الاشفياء السلام عليك azkal azkia assalamu utawi rubo keselamatan <tuh> <tuh> niki wawaban niku sanjang tengkang lutfi kuwi ku tabuhan kok di tabuh engko ketenger uli seneng karo kanjeng nabi Assalamu utawi tambah ruba keselamatan iku ngalaika muga tetep ingatase tuan Zainalyai Duh nabi kang dadi pepaise para nabi Duh nabi kang dadi pepaise para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keslametan iku ngaleh kamoko tetep ngatase Tuan. Tuane toh mriki Kanjeng Nabi. Azqal Nabi kang luwih takwane. Pira-pira wong kang takwa. Do nabi kang luwih takwa takwane pira-pira wong kang takwa. Assalamu utawi tambah rupa keselamatan, Iku ngaleh kamuga tetep ing ngandhas setuhan utawa panjenengan asfal asfiai. Duh nabi. kang luwe den selire piro piro seliran doh nabi kang dipilih piro piro pilihan alias pilihane piro piro pilihan Assalamu utawi tambah rupa keselamatan Gusti Allah iku kamu kok tetep ing setuan azkal azkiya e Duh nabi kang luwi sucine pira-pira wong kang suci. Duh nabi kang luwi bersih, pira-pira eh, bersih di antara sekian banyak orang yang bersih atine niki kanjeng nabi sing paling bersih. Assalamu utawi rubo keselamataniku iku alaika tetap ingatan setuan min rob min rob samai saking pangeran kang gawe langit utawa pangeran dan ya, saking pangerane langit pangeran kang gawe langit maksudnya Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi daiman Assalamualaikum warahmatullahi konten sing nulis ekatos niku wafinus khotin dah iman ditengger dititaklek so nang pinggir wafinus khotin dah daiman dah iman ini nang kitab ya apa namanya kitab majmuk latif Niku ini ta iman. Assalamu imam bilang kita i. Niki tegakna referensi akeh men supaya nih jelas. Ta iman halelanggeng bilang kita in kelawan tanpo katok. ta iman hale langgeng, bilang kidoin bilang kidoi kelawan tanpa katok utawa duduk, ora napoleh salame niku ora pole ora ana rampunge assalamu utawi tambah ruba keselamatan niku ngaleh kamuga tetep ing Ahmad ya habibi Ahmad, duh du, nabi kang kagungan asmo Ahmad Ahmad tuh nabi kagung kang kagungan asmo Ahmad Ya habibi tuh kekasih ingsun Wonten ing kitab Taurat Zabur Injil niku mboten disebutakan kalimat Muhammad tapi sing disebutakan kalimat Ahmad. Jadi kitab-kitab Al-Munazzalah sing qadimah sing terdahulu niku cara naring keterangan Gusti Allah uliyeh nyebutaken nabi akhir zaman niku kan disebutan Nabi Ahmad. Mulane ulama fikih konten sing dawuhaken dengan melihat adab utawa tata krama sekaligus ningali dateng fadilai dawuhaken ngaten iki kurang lebih sopo wonge ningali dawuh fadila sopo wonge sing duweni yani anak kok dijenengani dijenengi Ahmad dinamai Ahmad maka besok kalau dikumpulakan karo kanjeng Nabi mulane bejo Sampai sing duweni yani jeneng Ahmad atau bahkan sing dijenengi Muhammad atau bahkan nama-nama nabi yang lain kirang langkung kurang lebih asmane kanjeng nabi kurang lebih niki 250 niku sing nyebutaken kitab dalailul khairat kurang lebih temeriku. enten Ahmad enten Muhammad enten Yasin dan seterusnya Kata. jadi kanggone wong sing nduweni jeneng Ahmad utawa Muhammad Lan akeh barokah nek ana umah kok nangko no ana jeneng asmane kanjeng nabi Terus malih ketika anak bocah kok dijenengi Ahmad, mboten kenging dilarani. Sebab nopo orang tua si anak tersebut boleh memberi nama dengan harapan men koyo kanjeng nabi. Ketika anak bocah di sing Ahmad, utawa Muhammad, utawa yang lain, Sangking asmane Kanjeng Nabi, kok dilarani dicewit ini ku jenengane ora ngurmati karo jenenge Kanjeng Nabi. Mulane aja di aja Tapi suatu penghinaan ketika wis diarani utawa dijeni nganggo asmane Kanjeng Nabi tapi kelakuane ora podho karo Kanjeng Nabi. Oh. Ganti ganti. Abdul Bakor kaulane <tuh> sapi nah, ini. harus berusaha semaksimal mungkin wong wis ngenggoni asmane Kanjeng Nabi yo sesuai karo asmane akhlake Kanjeng Nabi kaya nopo ditutuk meneng mawon ibadah kudu sing sregep Kanjeng Nabi niku cerdas ku sing wong kau sing jenengane Ahmad kok ora berusaha cerdas ya. <tuh>, ya, yo anane kaya gue kok pener maneh, Lah ya. niki lah. Sampai ketika niki cerita. Niki kita di sanding niki. Maju. Ketika ka Sayyid Abdullah. Bapakke Kanjeng Nabi, ramane Kanjeng Nabi. Ketika tasih muda, niku luar biasa. Goantengne niku Gus. Wonten sing ngendikaken gandenge, bagushe Sayyid Abdullah persis kaya dene gandenge Nabi Yusuf alaihi salam. bahkan lebih ganas maning. Oh, ganas itu pundi. ketika Nabi Yusuf alaihissalam didawih melaku di depan perempuan-perempuan uh, Mesir, wong wadon disandingi peso karo buah-buahan tanpa terasa ngiris tangane dewi. Niku Nabi Yusuf sebab nopo <tuh> wong wadon gumun ki menungso malaikat kok ganteng temen beda kalian sayyid abdullah ramane kanjeng nabi bapak kanjeng nabi sing asmo sayyid abdullah niki sekitar 200 perempuan mati seketika Lah oh. lho sagede ngaten iki critane. <tuh> Sato ketika enten ahli nujum, ahli peramal. Ahli peramal niku saking wong Yahudi wong agama lain niku sing paham karo ciri-cirine arep teko zaman nabi terakhir. Ah Teng kita beb ya enten kitab Taurat Zabur niku pada nerahkan zaman kenabian terakhir dimulai soko zaman singetan niki 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 dan niku sudah terjadi mulane wong sing paham mengaring ilmu ngaten niku sami hadir nangaring Mekah kabeh sami hadir mengaring Mekah lah kerono wong Mekah niku pada Bingung atas kehadiran wong-wong hebat niku kepada takon enten apa? Jawabe arep anak nabi terakhir sing lahir. Arep anak nabi terakhir sing lahir. Datang pundi? Ciri-cirine napa? Cirine -ciri kaya ki, ya ramane cedhange ng Langsung wong wadon niku berlomba-lomba sekitar 400-an sing mati 200 ya. Ini yang berlomba-lomba Neku orang patah ngatus Sebab apa? Syed Abdullah niku selalu nang Nangjiru dalem Jarang metu Sebab apa? Wajahnya Syed Abdullah niku mengeluarkan sinar Sangking gantengnya Neku huh, Masya Allah Coba angker sampan Wajah sampan mengeluarkan sinar uh, Masya Allah Melayu kabeh Batiran niku melayu kabeh sebab sinaran niku sinar center nah Zaid Abdullah niki kapan metu soko dalam metu oma eh, niku selalu diiringi nangaring wong wadon kepengen kepengen memiliki Zaid Abdullah. Nah, setelah ada berita bang Arab Anotekar Nabi akhir zaman yego sing metu saka Sayyid Abdullah. Mulane 400 perempuan niki berlomba-lomba kepengine dibojo nangaring Sayyid Abdullah. Bayangno sampean. Umpamane sama-sama sing dadi Sayyid Abdullah tulah mompong. <mumpung> <mumpung> Wah, ci mompong niku. Tapi ngabdul ya sampeyan, ngabdul ini ki benten. Malah justru wedi. Mulanya zaman akhir saat ini gue goletan sebab nopo wajah penuh dengan sinar kebahagiaan. Oh, enten tiang, tiang ayah hadir memiliki Spesial terakhir kaping kalih niki gadah putra estri kepengin nyuwun santrine panjenengan. Santri Darul Mustofa. jadi bocah lanang santri putan iku arep dijaluk siji. Lah kok jawab dijawab dengare nganggo niku. Panjenengan santrine iki mesti cemuwit ing sami niki. aja dilek lek. Tumreko Arab ditatekna kiai kon nunggu pengemaman musala. Urung suwe, setelah niku enten, enten rombongan hadir teng areng dalem niki terus mador. niki kene-kene iki golet santri panjenengan ingkang putri. Loh. Radene iki rad Darul Musofa niku lumayan laris Sebab oh, Hadirin. Disebab wajah niku mawon sing masyaallah, bahagia terus dan bahagia terus Allahumma. Amin. Nah, oh, dene iki wis pokoke sampean niku ngaji, 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 terserah mengko Gusti arep mapanaken sampean dadi nopo terserah Gusti Allah semanten siki sampean opo ngaji. minteraken ngilangi kebodohan mahami agomo dan dani akhlak insya Allah gus Allah mapanaken sing apik pon niku, sana bong anu maning otak cimitaken sampeyan tapi ya dua tuh, itu Wan <laughs> bon, Wangsul Mali tengarin Said Abdullah ketika <coughs> Sayyid Abdullah niku dadi tarjete perempuan 400 tengaring ahli Mekah. Niki Sayyid Abdul Muthalib sebagai ramane niku mus mulai rada lah anu anakku Abdullah iki. Ya. Nggo rebutan wong wadon iki. Ora terus gawe gawe panitia eliminasi niku mboten audisi bojone Abdullah ini kumboten ini cara sampan hidup pada waktu itu dengan pemikiran pada saat nik niki tuh lah sampan gawe audisi niku sampean untung sampan orang urip nangarin zaman niku lab zaman niku zaman jahiliyah kekhawatiran muncul saking Sayyid Abdul Muthalib kiyang ora di goletaken sing sesuai karo Abdullah ki bahaya Nur Muhammad sing nang digawa nang Said Abdullah niki bahaya sembarangan oleh karep diselehakan. Wah, terus Said Abdul Muthalib niku bergeril ya goleti calon mantu. Ketemu nih Dewi Aminah. Putrane Mbah Wahab. Sayyid Abdul Mutalib metok maring pak mahab kayak di bujang sama di praman gaduk apa ya, ya yo akhirnya dadi wis uburan pene, wis tadi sok-sok-sok-sok-sok dan seterusnya wis tadi lah pas rembukan niku, dulu ini kesepakatan Kia Angger Angger Abdullah karo Aminah nah dibocok akan tengaring Mekah niku bahaya. mancing keributan iki. Dihawacirkan wong wadon-wadon niki sing 400 ora terima. Ngak bahaya. pindah baik mengaring daerah Jamarat. Mina. Akhire Said Abdullah karo Dewi Aminah oleh dinegahaken teng sanding Jamarat utawa nggon lempar jumrah daerah Mina. pun dinikahkan berita menyebar begitu Sayyid Abdullah Sa'rombongan rombongan niku bali maring Mekah berita terus tersebar nuju mengaring kupinge wong madon sing pada magang dadi bojone ngap dengan harapan aku dadi ibune seorang nabi akhir zaman tapi sing dipilih ternyata Dewi Aminah. Aminah niku wadon sing akhlake apik, ahli kitab luar biasa ayune. Jadi cocok Abdullah bagus banget, ganteng banget, Sayyid Sayyidah Aminah niku wayu banget. Wis ora bisa dibayang ayune. Sebab bayangan sampean terbatas. Pun bon gadok dinikahkan ijab rampung berita menyebar sekali menyebar malam itu juga wong rongatus mati kabeh gara-gara kerungu Abdullah Bojokaro Aminah terjadilah istilah zaman galau stres depresi kerungu kabar teksek mati eh kerungu borong apa yuk Aminah di Bojonegoro, ah, mati. <laughs> niku terjadi niku niki kita beri niku si ngomong niki. Kita beri niki kita beri ngomong niki. masya Allah, dua ratus niku mati teksek malam itu juga. Nek Nabi Yusuf alaihi salam niki namung beberapa puluh orang. Niku mawon orang mati ukur tangannya keiris, tapi tidak ke kepotong, cuman keiris. Lah niki kurungu habar dok, urung nyekel gaman, upamaneh dicekeli gaman, ha, bunuh diri. Lah niki masya Allah, niki nabi sing sampurna neng sampurno. Gih niku namung kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika Sayyid Abdullah pun kumpul karo Dewi Aminah Nur Muhammad Nur kenabian pindah maring rohime Dewi Aminah Sing mau ne ayu wis ayu banget tambah ayu Masya Allah tambah bersinar wajah kayak nopo niki wujudnya Masya Allah <tuh> luar biasa Mulane krono akeh banget wujud tanda-tanda kenabian sing Arab mulai metu pada waktu niku begitu juga sing namine setan belis marakayangan dan seterusnya niku juga sibuk Wah bahaya ke, bahaya. Nur Muhammad ke wis mulai medon ke, bahaya ke, bahaya. Kepri aja orang bukan orang bukan orang bukan. Lain ke antan kita kita kulo nikmatin maksud setiap ada kenikmatan pasti antan sing dereng kayak ini. Garis bawah ini go Setiap ada kenikmatan mesti antan sing dereng ke. Garis bawah ini ilmu tuan ini. Itu kok persiapan sampan ketika masuk nang masyarakat. Coro bahasa bahasanya sampan sepang semakin tinggi pohon maka semakin 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 besar tiupan anginnya. Oh teniku. Angger, Oh oh, dia kuat ngilmu sampan ora kuat, angin, jomplang. Wataniku nah, masya Allah. Tugas Sayyid Abdullah gur neka akan Nur Muhammad maring Dewi Aminah. Tugas saya wis rampung, ya terus sedo. Kanjeng Nabi tasih tengaring rahime ibu Sayyid Abdullah tugas saya wis rampung, ya wis terus sedo. <coughs> wong lanang niku nggawa weneh. Wong wadon niku sing dadi cetakane. Wong lanang sing niku <coughs> sing gawa bijine niku sing dadi winih, tempate <coughs> niku wong wadon. Mulane bijine sampeyan winih-winih winih-winih keturunan niku ditemen niku. mumpung tasih nom akhlaknya dibagusi akhlaknya dibagusi lan dibagusi terus ojo ngasih kendo terus terus diistiqomahkan men supaya nih dengan sendirinya mangke biji keturunan niku udah ditambah bagus lah <tuh> ketika winih keturunannya nih wis bagus mangke diselehaken nang cetakan sing bagus insyaallah cetakan darul bagus-bagus kabeh tapi sayang ketika winieh apik kok cetakane leot leot api kak koyok nopo bahan roti tapi nggak cetakannya meleot meleot hasilnya yo meleot meleot mudeng apa ora zamane. <laughs> Purane kajana bidawa ta koyo are ulinut faikum. Miliyo sing kanggo nyelehno winiyeh niku. Aja sadhing-dhing sempenting wong wadon asal bolong. <laughs> so sawet na pinggir dalan, lah sing wadon. bisa sangko ketemu sampan sampan ketemu kros sajidah majnunah engkau wong wadon sing edan niku lah sing penting bolong atene yo wit growong ya, dadi leng kaya mau sing dadi pangguran jin ya, dadi mau wis atene ku wedhus bolong ya wis karo baik, bae ngono lah Pun bon, loro. Ketika wadah wis bagus banget, mlipis banget ning bahane benyak. <laughs> Yo angel Ketika wis dianggap mateng, begitu diangkat dicopot saka Cetakane dadab mlewat bukan salah cetakane tapi sing salah adon-adonane purune sing bener oleh enggak wae adon-adonane iku mulane Gusti Allah lantaran Kanjeng Nabi dawuh kon santri ya ketemu karo santri ngontene Terus pokoknya orang asal mikir akan ngotot niku Sembutin ngaji mawan, ngaji mawan, ngaji Insya Allah Anak-anak lah masyarakat lah Orang asal mikir Jadi Tolong niku aja dikai Pilihat-pilihat Cetakannya aja digawe ora ngene nado nado nene niku wong arep gawe bata keceweran ya ora dadi terus terlalu anu ya ora dadi kudu sing sedengan Nggak sing sedengan apa? santri sing apik oleh santri putri sing apik ngoten niku pamor <coughs> iki dandi <laughs> <laughs> Masya Allah Buana gila Assalamualaikum Ahmad Ya Habibi Nabi Ahmad Kang jadi kekasih ingsun Bismillahirrahmanirrahim Assalamu utawi Tambah rubuh keselamatan iku ngalai kamu kau tetap ingat saya panjenengan toha ya tobibi toha duh nabi kang asmo toha nabi kang duweni asmo toha ya bibi, duh nabi kang dadi dokter ingsun nabi sing dadi tukang nambani umate nabi sing ketika nyep sing ketika asma dadi sebut niku langsung daripada pada ambrol penyakite sesusah apapun ketika dibawa membaca solamat insyaallah hilang susah No malih niki malam Jumat Malam Jumat tanggal siji Mulut Rabingul awal Niku kita memperbanyak maca Salawat Nih gak kok salawat 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 Ora Ngusampan gari Peter Maning Salawat ping satu sebu Yurampong nih kumpun Si Junet salawat ping sejuta wow. Salawat ping retungan Mboten katus niku. Ya to bibi duh nabi kang dadi dokter sun Assalamu utami tambah rupa keselamatan iku ngalaika muka tetep ingat ase ya miski watibi ya miski duh nabi kang koyo minyak misik duh nabi kang koyo minyak misik ambune mambune kanjeng nabi ini luar biasa ngungkuli minyak misik minyak misik ini ku enten sing mas tani minyak kasturi <tongan> <tongan> wati bidu nabi kang dadi wangen wangen ingsun <tongan> kang jadi Wangen-wangen uh, ingsun -wangen Nabi sing selalu memberi bau harum mengaring ruh kita. tutu mengaring jasad kita, tapi maring ruh, ruh kita. Sopo wonge sing moto salawat sepisan mongko Gus Ya Allah, moto salawat ping sepuluh, go wong niku niki sing luar biasa. Gara-gara kur kaat ini co solawat di terjemahkan tengaring lesan. Niku gus jalo aweh, niki berkahih co solawat, ruh kita jadi wangi, jiwa raka kita niku jadi sayi mongguh gusti Allah. Ora ana no sing diharapkan naring zaman akhir niki sebagai penyelamat kejaba maca shalawat. Niku Kanjeng Nabi. Assalamu tawi tambah rupa keselamatan niku ngaleh kamoga tetep ingat asa Tuan ya mahizunubi Duh Nabi kang lebur pira-pira dosa Duh nabi kang lebur pira-pira dosa. Rawuhe Kanjeng Nabi wonten ing alam dunya niku nglebur dosa. Nangge. Okay. Dilihat dari dari berbagai sisi. Ketika nabi niku uh, napa ngacuri Islam maring siji kaum kok kaum yang menyambut dengan baik kon maca syahadat iman maring Gusti Allah iman maring Kanjeng Nabi niku dosa sing wis kelewat lebur gara-gara maca syahadat nikilah sing disebut mahidunub. tiang ingkang maca solawat, dilebur dosane Wang sing ziaroh Maring kanjing nabi Walaupun boten bersentuhan Hanya sebatas ziaroh Maring makome Maring makbarowe Nyawun ngapuro Maring gusyaloh, damel Damelwasilah Maring kanjing nabi Dosane di ngapuro. di ngapuro dosane Masya Allah Ini keluarnya Anten sahabat sing takon. Ja'a rajulun ana sing takon. Ya Rasulullah, mata sa'ah kapan niku kiamat duki? Anjen <ganti> Nabi gur mesem. Ma a'dadta laha. Sampai takon-takon kiamat kuwi arep tekane kapan? Persiapannya apa? Persiapannya nopo sampean? La syai'ah kula mboten gadah napa-napa. Mboten gadah napa-napa kejawi namung demen maring Gusti Allah lan demen maring panjenengan. Jahe Kanjeng Nabi anta ma man ahbabta. Saman besuk bareng karo sing sampean demeni, yaiku Kanjeng Nabi. Walaupun ngamale mboten sae. utawa kirang sempurna ling ibadah tapi mergo demen maring Kanjeng Nabi dosane dilebur lebokaken maring swargane Gusti Allah Semakin banyak kita oleh maca Solawat semakin dikenal dening Kanjeng Nabi ketika semakin dikenal karo Kanjeng Nabi dengan harapan besok nangaring yaumul mahsyar dino boleh menungso sak ngalam dunyo ketika pada unjuk wajah unjuk rai ya Rasulullah ya Rasulullah nyuwun sapangate sapangate mbak mana ini ku sampai ngirim surat akeh maring kanjeng Nabi sulawate diperbanyak niku Niku sampai keton wow oh, kayak 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 lebih dari itu kan oh teniku Nikilah lah masya Allah. Yang kata niki Kok ya nasi ngurat demen mau cowok solawat niki lo. Padahal Gus Jalo kan dah uya yuhaladina amanu. Sallu alaihi wasallimu taslima. Jelas mau teniku. Kok ya oh no wong sing demen mau cowok solawat. Ya orang kepengen dilebur dosane sih. Walah alam stere dewe, dewe sing ngono. Ngukur melas. Namung melas mesahaken. Assalamu utawi tambah rupa geslametan niku alaika muga tetep ing panjenengan yaaunal gharibi. Duh Nabi kang nulungi wong kang ngumbara. Duh Nabi kang nulungi wong kang ngumbara. Ngembara uta lelono. Ngembarane teng pundi? Ngembara berkelana teng ngalem dunya. Jadi kehidupan di alam dunya iki kaya wong sing mengembara. melaku orang genah melaku orang genah tapi ketika ada wujud dohire kanjeng nabi semua menjadi tertata rapi enten syaringat enten aturan sing mau ne sopo sing kuat gue sing menang sopo sing menang gue sing menguasai sopo sing rosa gue sing menguasai ketika nabi rawuh selalu mengedepankan Syaringat mengedepankan musyawarah fasyawirhum fil amri sama ditutok nadalane kiye lho dalan sing ora apik ki lho dalan sing apik tutno niki niku yaaunal kharibi Assalamu tambah rupa keselamatan. Iku alaika kamu, kau tetap ingat, as, Tuhan. Ahmad, doh nabi, kang asmo Ahmad. Ya Muhammad, doh nabi, kang asmo Muhammad. Assalamu utawi tambah rupa keselamatan. Iku alaika kamu, kau tetap ingat, as, Tuhan. Toha ya Muhammad. Toha duh Nabi Kang asmo Toha ya mumajjad duh Nabi Kang den agungaken dal disuken tong mriko sebab krana nadzam mumajjad niku nek huruf nidae meniki dadi asine ya mu majadu doh nabi kang den agungakan Assalamu tawi tambah rupa keselamatan iku kau tetap ingat ya kahvan wa maksod, ya kahvan doh nabi kang Ah uh, no lungi wong kang kemlaratan Jo nabi kang nulungi wong kang utawa nabi kang dadi perlindungan utawa nabi kang kaya huh. guwa Guwa goa Goa niku untuk berlindung Nabi sing kaya gua, nabi sing nulungi nabi sing dadi perlindungane umat-e. Sebab maring Kanjeng Nabi ya slamet wonten niku Baik umat sing wujud menungsa maupun umat sing dudu menungsa. Niku Kanjeng Nabi nggo Sora isih tempat perlindungane umat. Enten kidang. Ngerti kidang? Kijang, ngerti kijang? Menjangan. Rusak. Apa maning? Niku doyokaya kena ngaring pemburu ngakhir duger Karena diukur. Lha terus budi mawan. Begitu ketemu karo kanjeng nabi. Niku matur ya Rasulullah. Kulonya pun dipun selamatakan. Kulonya pun dipun selamatakan. Lu nang apa sampe Niku rusana ngomong karo kanjeng. matur. Lu nang apa sampe. Kulu diukur katanya. Nih kejeng tipate <laughs> terus. Lha nah kulon dua ini anak. Niku nih ku jaring kulususoni nih kok. Lah terus priye wong sampean nuduh aku? Nggih, pokoke kula nyuwun tulungan jenengan lah. Akhirnya Kanjeng Nabi medek maring sing mburu niku, Kang sing buru rusa sampean ya. Nggih, prepun. anu ya. Diculakane, hus, mboten. Niku aku lho niku. Iki menjangan kijang duweni anak cilik urung disusoni. nek disusoni mati engko Wis iki bae keculaken aku sing go gandine Nek kae ora bali tanggunganku Tapi kae wis janji maring aku nek wis rampung nyusoni anake mbalek like maneng, garap di yang ya ngono Lah iki nggo jaminan aku nang kene bae kancing kanjeng Nabi niku Akhirnya wong sing dadi pemburu niku ya wis ngandel maring Kanjengipun. Jenengan mriki mawon, nggih ya wis diuculi niku. Menjangane urusane diuculi, terus mlumpat-mlumpat. Matur nuwun ya Rasulullah, matur nuwun. Ya wis ngono, balik maning ya, nggih. Begitu tekan ngarep gon panggonane anake sing nunggu, terus nyusoni anake, rampung, balik maning kerusane. Balek maning. Begitu Balek sampun jeng Rasul wis genah pun. Alhamdulillah berarti ora ora janjimu. Ora mengingkari janjimu. Nggih. Pun diukermalih monggo. Kanjeng Nabi ngendika datang sing tukang pemburu niku. Wis priye? rusane wis balek. Nyong ya waras, rusane ya waras. Pun ngaten wawan Jeng Rasul. kulo melebu Islam kulo yakin pun ngertos mukjizat panjenengan akhirnya bebas kabeh ya gahvan nabi sing tadi perlindungane um umat ini kunang alam dunia ketika naring alam akhirat anak aring yaumul kiamat niku kabeh nunggu kapan oleh putusi hukumannya. Niki kapan nih? Wah akhirnya si waktu sekelompok kaum niku pada uh, matur maring Nabi Adam salam. Jenengan sing dari Abul Bashar nyuwun datang gusolondang dihukum indang, di rampung ini ke acara kiamat. Melebung suara ke melebung neraka yang is nyong rawane nyong ngateni guna piye aku mikira kenapa kadek dhewek bumbuwan nyong gawe dosa karo Gusti Allah nyong kon njama medhek wit buah khul malah nyong medhek nafsi nafsi nyong openi awake dhewe karu garuan malah Dijaluki tolong Karena mengaring Nabi Nuh, geser mengrapindo jenengan nabul basar kedua jenengan nabul basar kedua rasul pertama Dang jebun maring Gusti Allah, wadhe senyong openi keluargaku kan ngan ora dadi dadek. Nyong ndongaaken umat nganti pada mati kabeh nyong dosa rasane iki. Nafsi nafsi nyong ngopeni awake dhewek bumbu-bumbuan. nganah mengaring nabi kae Ibrahim. Nabi Ibrahim. Rupun iki jenengane Yus Abdul Ambiya, bapak kemparan nabi. Ndang wow, eh. Nabi Ibrahim aku tau nglemboni wong. Dosaku eh. Rasane dosa niku. Nafsi, nafsi. Manah mengaring anu. Nabi Musa. Hm. wa nyontoh jotos suwang mana maring Nabi Daud. <laughs> sami mawan Nabi Daud. ya gue aku tahu nemeni wang wadhan yang itu haknya mana maring Nabi Anu ora oh, jadi kabeh terakhir mana maring kajeng Nabi akhir zaman Ya Rasulullah, Ya Nabi ya Allah, jenengan Khatamul Anbiya wal Mursalin kula suwun njenengan nyuwun dhateng Allah enggal dipun laksanakan hukumane Gusti Allah. Ya wis kowe kene aku tak sujud. Ngoten niku. Begitu kanjen Nabi sujud melafalkan apa tahmid dhateng Gusti Allah nyebut asmane Gusti Allah ingkang ribuan sing disimpen nang kanjen Nabi sing 100 sang sanga utawa satu niku naring alam dunyo, sing ribuan disebutakan pada waktu niku nembe Gusti Allah dawu ya dimulai segera dimulai istilah faslul qada acara kiamat dimulai niku tempat perlindungane umat menung menung mongso sing bisa beresaken yo kanjeng Nabi mulane alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah kita gitu, didadekaken umat Kanjeng Nabi yo gare disesuaikna kelakuane ya, karo kelakuane Kanjeng Nabi Laqad dekana lakum Fi rasulillahi uswatun Hasanah Nikulo Pun Semantan riyin Wa maqsad Lan nabi kang Dadi panggonan seja Lan nabi kang dadi panggonan seja utawa nabi kang dituju nabi kang ditujuk baik tengaring umat maupun tengaring para nabi Nabi Adam alaihissalam salam nikah karo Dewi Hawa. Sing dituju napa? maharrif macasholawat maring Kanjeng nabi wong kapir wong Yahudi ketika garep mangkat perang nikupha gawe seja maring kanjeng nabi gawe wasilah So bahasane ngaki Kulo damel wasilah lantaran nabi akhir zaman sing Arab diutus nang panjenengan muga-mga perang Niki bisa menang saya itu menang wong Yahudi pada gawe wasilah karo kanjeng nabi sing dituju nabi akhir zaman tapi ketika nabi akhir zaman lahir mereka padha ingkar karo kita be dhewe-dewe Masya Allah Ini gila Assalamualaikum Wallahu a'lam bisawab Ya husnan tafarrad Loh sarang-sarang Diwaca tekan haring Mereka nembe makin ini ya Tekan haring Ya kahvan Wamak Sod Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaika Zainal Ambiyai Assalamu alaika Atlal Assalamu alaika asfal asfiya ganti model sing siki terus saya. Azgal, Azkia Assalamu السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك يا ضبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا دنوبي السلام السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك يا كفا ومقصود السلام عليك Ako para ال Allah min com.